pemilik yang kebetulan domisilinya ada di Jakarta menyampaikan kepada adik kandungnya untuk sementara di rumah doa tersebut terdapat patung Bunda Maria untuk sementara ditutup dengan menggunakan terpal. Inisiatif untuk menutup dengan menggunakan terpal tersebut adalah murni dari pemilik rumah doa. Dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga. Dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik rumah doa. Selanjutnya, terhadap berita yang beredar, itu adalah kesalahpahaman, gagal paham dari anggota kami yang menulis laporan. Pada prinsipnya, pembangunan rumah doa itu adalah perlu adanya sosialisasi dari pihak masyarakat kepada pihak masyarakat, kemudian dari keluarga, kemudian dengan tokoh kelurahan, tokoh desa di sana, dan tentunya dari FKUB. Oleh karena itu, sambil menunggu, karena ini rencananya 1 bulan, kemudian nanti setelah Lebaran baru akan dikomunikasikan lagi bagaimana secara internal didiskusikan masalah ini, tentunya dengan sosialisasi ke masyarakat sehingga kedepannya tidak ada gejolak. Mohon maaf atas anggota kami yang salah dalam penulisan narasi, dan kami telah mendapatkan perintah dari Bapak Kapolda bahwa tidak ada ormas yang mengganggu keamanan dan ketentraman. Bila ada ormas yang mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, khususnya di wilayah Kulon Progo, akan kami tindak. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.